mudah-mudahan kami ke depan selalu diberi jalan yang terang, selalu diberi kekuatan, selalu diberi kesehatan untuk menjalankan roda kepengurusan partai PKB Kabupaten ini. Bapak Kiai dan Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin sebelum menginjak jauh ke sana, saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya memang nama Bambang Susanto dan juga asli dari Bayat. Alhamdulillah kemarin kita setelah saya mengucap, saya diberi amanah untuk sementara memimpin Klaten. Nanti sampai kapan saya nggak tahu. Komisi menunggu SK. Kalau SK yang ada tentunya periodenya 5 tahun sampai 2026. Tapi kan dalam pelaksanaannya nanti kita akan evaluasi bersama-sama, karena tentu tugas dan tanggung jawab yang akan kita lakukan itu cukup begitu berat. Dan Pak Mutohar dan kawan-kawan sudah meletakkan fondasi yang sangat amat bagus, sehingga kita ini tinggal meneruskan dan nanti apa namanya minta bimbingan arahan Pak Mutohar bersama orang-orang kiai yang sudah mendapat pada pengurusan yang lalu, sehingga tidak melepaskan kami semua untuk tetap istiqomah membangun dan membesarkan PKB depan. Bagus sekalian kegiatan ini. Sekali lagi saya bersyukur karena memulai atau mengawali kegiatan saya di Klaten ini kita lakukan dengan doa bersama, karena sekali lagi kita kembali kepada jati diri kita tanpa pertolongan Allah yang dibina, dibimbing oleh para Romo Kiai, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan insya Allah dengan doa tadi yang sudah disampaikan dipimpin oleh Romo Kiai Ahmad Isabi dan juga doa-doa yang kepada Kiai selalu berkahi kita semua, memberikan jalan terang dan kesehatan kepada kita semua. Dan kami juga mohon doa agar para Romo Kiai selalu diberi kesehatan, selalu diberi umur panjang, selalu diberi keberkahan dalam ngomong kami semua, ngomong para warga NU, ngomong para warga PKB di Kabupaten Klaten. Dan ada juga dari yatim yang ada di luar, kami doakan bersama juga adik-adik menjadi adik-adik yang sukses, adik-adik yang selalu diberi kesehatan, diberi kesayangan. Sebagai pengantar saya akhir dari sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Dan saya kurang lebih Pak Haji Bambang Susanto, kami haturkan dengan sekuat tenaga, dengan pikiran yang sudah maksimal, serta ikhtiar-ikhtiar lain sudah kita lakukan, ya hasilnya seperti ini. Nah, barangkali dari capaian-capaian yang ada belum mencapai 100% apa yang dikendaki oleh DPP maupun DPP, tentu ini kekilafan kami, kekurangan kami, sehingga saya merasa minta maaf yang sebesar-besarnya atas target-target maupun apa yang perlu kita gapai namun belum bisa berjalan. Barangkali nanti saya berharap dan sangat optimis di pengurusan yang baru Mas Bambang, si Bambang Susanto beserta Mas Marzuki dan jajaran tampil, dan juga Pak Yaji Nasir Munawwah yang jajaran Dewan Syuro, Pak Yamati di Mustansyar, dan saya sendiri terlibat di Sekretaris Syuro. Insya Allah kita berharap bersama-sama pengurus yang baru yang hampir 50% muda-muda ini sangat energik dan bersama-sama tempat-tempatnya di dalam perang.